Jadi kemarin pukul 10.05 tim penyelam berhasil mengangkat bagian black box, Pak. Tadi sudah disampaikan dari Pak Menduk. Jadi black box itu ada dua, Pak, isinya. Ada flight data recorder yang sekarang ini sudah ditemukan. Artinya itu menyimpan data-data kecepatan, sudut, arah di situ, Pak. Satunya namanya voice cockpit data recorder. Pembicaraan antara pilot dengan ATC dan pilot dengan kru di dalam. Kalau pilot dengan ATC sudah ada, Pak, di R6. Jadi ini sebetulnya hanya minus pilot sama kopilotnya saja. Jadi sebetulnya nih, kalau saya tanyakan ke KNAT, sudah cukup, Pak, dengan ini. Tapi sebaiknya kalau itu bisa ditemukan akan lebih baik, Pak. Ini pada koordinat ini, Pak. Nanti ada gambarnya, Pak. Kemudian begitu banyak serpian-serpian pesawat yang kita temukan, nanti ada gambarnya juga, Pak. Termasuk barang-barang identitas korban yang Bapak sudah lihat pada waktu itu ada 52 identitas. Baik itu KTP, BPJS, SIM, dan macam-macam. Kantong jenazah sampai saat ini, Pak, ada 67 kantong jenazah dan sudah kami serahkan kepada Rumah Sakit Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi saya menerima laporan secara detail dari Menteri Perhubungan, dari Kabasarnas, dari KNKT, dari BPPT, dan seluruh jajaran TNI dan Polri, dari Panglima. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di Basarnas, di TNI, di Polri, Kementerian Perhubungan, BPPT, KKP, Pertamina, yang semuanya sebanyak 859 orang bekerja secara penuh pagi, siang, dan malam di lapangan. Sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan atas kecepatan penemuan black box kemarin, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Saya kira ada di sini dua dari TNI dan satu dari BPPT, kalau ada. Kalau ada silahkan maju. Yeah. Yeah. Sekali lagi, terima kasih Bapak yang telah menemukan black box. Saya tadi juga menyampaikan kepada seluruh jajaran yang berada di lapangan untuk terus bekerja keras menemukan yang belum diketemukan, karena saya juga mendapat laporan bahwa peralatan yang digunakan ini sudah peralatan yang modern, bisa mendeteksi yang ada di dasar laut, baik dengan kamera maupun dengan scan sonar. Semuanya kelihatan semuanya, tadi saya dipaparkan di dalam.
Dan kita berharap semoga dari kerja keras yang dilakukan di lapangan, hasilnya terus bisa kita lihat dan kita tunggu. Saya titip agar menggunakan seluruh kemampuan yang ada, seluruh teknologi yang ada, kerja cepat untuk mencari yang belum diketemukan, dan saya minta KNKT juga bekerja cepat mencari tahu penyebab sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah berikut. Yang jelas, menurut saya keselamatan penumpang harus diprioritaskan dan kita harap tidak ada lagi kecelakaan semacam ini di masa yang akan datang. Terakhir, sekali lagi saya ingin menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh keluarga penumpang, keluarga korban, semoga arwah para korban diberikan tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.